¿Para qué? A ir, y voy a quedar perdido. Y si no se tirara, también café no más para qué. De ahí tirar para acá, de ahí presentación quita igual. Kita sus pakati, kita bahas sama-sama, kasih nama sama-sama, namanya perusahaan daerah. Tapi setelah mereka bentuk ini, di situ masuk kepemilikan adalah namanya BUMD. Tapi di dalamnya 15% bukan kita punya. Siapa? Kita tidak tahu siapa punya. 10% kita punya, jadi 25% semua. Sebelah ini tidak bisa, kita tidak tahu kenapa kamu baru bawa ini. Saya ribu-ribu barang-barang berkeluar. Jadi harus kita kaji lihat dulu. Ya, jadi jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik di pada freeport ini. Dengan Indonesia kau jangan bikin bodoh kita lagi. Ya, kalau tidak usah. Tadi saya bilang begitu. Jadi saya minta kita bahas ulang. Kita sudah bentuk perusahaan daerah. Kalau memang mereka mau, udah kasih kita sendiri. Kita bisa bayar, kita bisa investasi dari investor lain. Jangan kita pakai inalum. Ini kan sudah hampir final, Pak. Jadi, apakah Pemprov akan meminta pusat untuk menunda dulu, Pak? Bukan menunda. Jadi tidak menunda, tapi kami minta penjelasan siapa kepemilikan ini masuk di perusahaan kita. Oh, ya. BUMD, nama BUMD. Tapi bentuklah ada inalum BUMD baru di bawahnya ada perusahaan Indocafer. Indocafer itu dalam kepemilikannya 26% milik inalum, 25% kita punya. Di dalamnya itu kita punya 10%. Sisanya 15% kita tidak tahu siapa punya. Jadi jangan nebe-nebe seperti ini. Kalau kamu mau kasih kita cari investor lain. Jadi kalau ini kan inalum bersedia membayar. Tapi otomatis kan lalu apa ambil ambil apa apa kami punya dividen tidak gratis.